Babin Kamtibmas Kelurahan Sukabumi bersama dengan tiga pilar hadiri acara Maulid Nabi yang diadakan di lantai 3 Aula Polsek Kebunjeruk, Jakarta Barat. Adapun unsur tiga pilar yang hadir adalah Kapolsek Kebunjeruk, Camat Kebunjeruk, serta Serma Sutoyo yang mewakili Dan Ramil Kebunjeruk. Selain itu hadir pula Sekretaris MUI, Lurah Kebunjeruk, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tak lupa juga dalam acara tersebut mengundang anak-anak yatim yang berjumlah 150 orang. Dalam menyampaikan kata sambutannya, Kapolsek Kebunjeruk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih karena dapat dipertemukan dalam acara yang suci bagi umat muslim. Kapolsek juga mengajak agar dapat meneladani sifat dan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad agar selamat dunia dan akhirat. Selain Kapolsek, Camat Kebunjeruk juga menyampaikan kata sambutan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Kita mau melakukan